Polda Metro Jaya meminta keterangan beberapa saksi untuk mengungkap kasus meninggalnya satu keluarga yang terdiri atas sepasang suami istri, anak, dan iparnya di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian memeriksa dua anak korban yang tinggal di Bekasi, dua petugas keamanan, RT, dan petugas PLN. Empat korban ditemukan meninggal dunia dalam satu rumah di ruang terpisah. Memeriksa beberapa orang saksi, di antaranya adalah dua orang anak daripada korban, yaitu anak daripada Pak Rudianto dan Ibu Margaret yang meninggal. Ada dua anak mereka yang tinggal di Bekasi, sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga dua orang security, kita ambil keterangan. Kemudian ketua RT dan juga petugas PLN. Keterangan ini tentunya dibutuhkan oleh pihak penyidik ya, untuk bisa menemukan titik terang penyebab kematian ini. Kepolisian dari Polda Metro Jaya akan mengungkap penyebab meninggalnya keempat orang tersebut secara scientific crime investigation. Kemudian untuk itu kita telah melibatkan para ahli di bidangnya, yaitu ahli di bidang laboratorium forensik, kemudian kedokteran forensik, dan psikologi forensik. Saat ini ya temuan-temuan yang ada di TKP itu masih dalam penelitian. Di samping juga empat korban yang kita temukan juga sudah kita lakukan otopsi juga. Sehingga terkait dengan hasil akhir penyampaian kami penyebab kematian keempat korban tersebut, tentunya kami masih menunggu hasil daripada tim ahli yang saat ini masih bekerja karena memang memerlukan waktu di bidang keahliannya untuk menentukan ya penyebab-penyebab tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di TKP, baik yang ada di diri korban maupun barang-barang yang ada di sekitar. Polda Metro Jaya juga bekerja sama dengan tim ahli, di antaranya laboratorium forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, serta tim peneliti, hingga nantinya hasil dari penyelidikan bisa dibuktikan secara scientific crime investigation. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV.